cuma haus yang hilang, ini juga bisa bikin kenyang. Dan aku suka sih sama ini. Nah, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Semoga rezeki kalian semua lancar. Kalau kalian suka banget sama matcha, menurutku kalian harus cobain ini sih. Jadi setelah rame sama es buah jumbo 1 liternya, sekarang Momoyo ngeluarin menu Ramadan seri serba matcha. Tuh, packagingnya juga lucu kan, bisa ditenteng-tenteng. Nah, menu yang pertama ada matcha super milk tea. Sesuai banget ya sama konsep Ramadan yang es-esannya serba penuh sama isian. Ini juga sama, isiannya ada sampai 5 varian dari pearl, coconut jelly, grass jelly, red bean, sama krim matcha. Terus dikocok-kocok biar semuanya nyatu dan jadi creamy. BTW, Momoyo ini udah halal MUI ya guys. Next, ada matcha Fuji Smoothie. Bayangin deh, matcha di blend sama es krim vanilla terus dikasih topping. Beh, gak cuma haus yang hilang, ini juga bisa bikin kenyang. Dan aku suka sih sama ini. Nah, kalau versi lainnya ada Iftar Sweet Box. Ini tuh aneka jelly sama topping yang di atasnya dikasih es krim vanilla sama selai buah dari mangga, strawberry, coklat, atau brown sugar. Saranku kalian coba sekarang deh, karena ini semua menunya terbatas dan bisa dibeli di semua cabang Momoyo. Kalau yang aku datengin ini di Momoyo cabang Tlogosari, Semarang. Tempatnya juga oke loh buat bubur atau nongki-nongki. Yuk, cobain! Kalau kalian suka banget sama matcha, menurutku kalian harus cobain ini sih. Jadi setelah rame sama es buah jumbo 1 liternya, sekarang Momoyo ngeluarin menu Ramadan seri serba matcha. Tuh, packagingnya juga lucu kan, bisa ditenteng-tenteng. Nah, menu yang pertama ada matcha super milk tea. Sesuai banget ya sama konsep Ramadan yang es-esannya serba penuh sama isian. Ini juga sama, isiannya ada sampai 5 varian dari pearl, coconut jelly, grass jelly, red bean, sama krim matcha. Terus dikocok-kocok biar semuanya nyatu dan jadi.